Ternyata pada saat diajak nyemplung, dia hilang dong. Bisa serba warna ungu dan Mami serba warna biru. Hebat ya, hari ini kita buat jurnal stikernya dengan perlengkapan yang super super komplit. Teng teng teng, Mami sudah mau selesai guys. Yuk lidahin, adain juga udah mau selesai guys tuh, yeay. Hari ini kita mau buat jurnal bertema musim liburan. Nah guys, di sana sendiri ya, tapi Mami juga akan membantu dia membuat jurnal stiker. Aduh kak, tapi ini banyak banget perlengkapannya. Ini ada apa aja ya kak ya? Ada stiker yang kayak gini nih. Wah. Terus ada stiker box. Ada stiker. Hebat ya, hari ini kita buat jurnal stikernya dengan perlengkapan yang super super komplit tuh. Ini apalagi nih, banyak banget guys. Ada stiker ini dipotong dulu, di cutting, habis itu ada stiker ini kayak gini. Ini apaan nih kak? Nih nih nih. Itu ada highlighter sama banyak banget. Terus ini ada warna hitam banyak banget ya guys, lihat deh. Lihat di sini nih. Ya, lihat tuh. Tuh, dari ini yang kecil. Terus ini washi tape. Washi tape. Ini washi tape bawahnya. Ini stiker yang enggak ada tempatnya. Oh gitu, ini stiker juga ini? Itu stiker yang kayak gini nih. Ya ampun guys, perlengkapannya Mbak Dista komplit banget ya. Mami aja sampai enggak hafal apa aja namanya, tapi dia tuh hafal semua dong. Wah, Dista pakai yang baru nih sekarang nih. Iya. Oh my god, kalau Mami pakai yang ini. Guys, kita mau buat jurnal, tapi di buku ini ada yang berbeda. 1, 2, 3, 3. Wow, cute banget guys. Ini Dista Dominika. Enggak, ini Mami sama Dita. Oh gitu, dan Mami, kalau Mami pakai bukunya yang warna pink guys tuh. Taruh, kosong. Terus ada ininya juga. Dalamnya udah banyak ya guys isinya ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja deh. Langsung aja kita buat yuk. Bingung. Guys, karena ini temanya itu liburan, jadi Mami akan memilih stiker yang cute-cute. Ini yang cute-cute. Ini satu box ini isinya 4 warna, guys. Ada hijau, ada pink, itu ada... Itu kita nyampur sendiri. Ungu, ada apa ini, guys? Mami pengen pilih yang liburan. Nah, ini, guys. Oh, cute. Ini. Yang ini ya, guys. Tuh. Nih, kan liburan gitu kan, ada campingnya, ada main gitar, ada bawa fotonya, terus ada dia udah pakai baju untuk holiday guys. Mari kita buat! Dista yang apa kak? Itu serba warna ungu. Oh, Dista mau serba warna ungu, oke. Dista serba warna ungu dan Mami serba warna biru. Jadi kita tema liburan tapi VS dia warna ungu dan kita warna biru. Ya udah kita ganti ya guys, kita jadi warna hijau, kita warna biru guys. Mana nih birunya guys? Kenapa stiker birunya habis? Oke lah kalau begitu, karena emang stiker birunya habis, sekarang kita buka box yang baru, oke? Tidak usah kayak orang tidak punya ya guys. Sombong amat. Karena emang asli tidak punya ya guys, jadi kita buka yang baru. Oke guys, langsung aja kita membuatnya guys, tidak usah berlama-lama, kita menghabiskan waktu yang cukup tidak panjang. Oke, ini dia, kita cari yang kosong. Oke guys, nah di awal-awal nih ya, kalian harus melihatnya guys, melihat, bisa dicontoh ya guys, cara membuat jurnal stiker pertama-tama. Iya pakai alat ya guys, kalau Mami pakai tangan aja deh. Ini Mami mengambil, ini ceritanya Dita jalan-jalan. Oh bisa jalan-jalan, ini waktu Mami waktu kecil ya guys, ini Mami waktu kecil udah memakai baju yang cantik, udah siap-siap untuk berpergian. Nih kita tempel di sebelah sini, tuh cute banget ya guys. Oh iya, karena biasanya Mami itu pasti selalu membawa baju ganti. Kalau Dita mau pakai. Jadi ke Mami ini taruh stiker baju gantinya. Kalian kalau buat garis-garis harus yang rapi ya, Dita bakalan pakai ini. Guys, karena hari ini liburannya Mami itu pengennya camping, jadi Mami pasti membawa banyak makanan. Garis. Ya rapi. Oh my god, dia sudah mulai membawa garis-garis, guys. Nah ini ya, karena Mami temanya warna biru, Mami mengambil alat yang berwarna biru. Karena dia warna ungu, dia memakai semuanya perlengkapan warna ungu. Ini Mami warna biru guys. Oke baiklah, kita sekarang membuat ya guys. Mami temanya apa ini ya, holiday camping ceria ya guys. Oke lah kalau begitu.
kita pinjam ya. Ya, kita bakalan buat titik-titik garis. Kalian harus rapi ya, kalau tidak bagus. Kayak kalau liburan kemana nih? Ada yang ke rumah kakek nenek, ada yang ke mall, atau yang ke hotel, atau nonton bioskop. Kulitnya biasanya itu jalan-jalan sih. Huh? Jalan-jalan kemana sih? Dimana-mana. Wow, ini benar-benar super cute banget ya guys. Siapa yang kayak Dista nih? Hobinya ngejurnal kalau di rumah. Ini gara-gara Dista, Mami jadi cara keracunan guys. Senangannya ngejurnal deh. Ma, Mami apaan itu? Ada angsa tapi tidak ada airnya. Angsa tidak ada airnya itu gimana ceritanya ya guys ya? Guys, ini dari berdua jadi berempat kita ngejurnal ya guys. Nggak apa ya. Pokoknya ikutin keseruannya Dita. Dista. Kita buat bola itu harus rapi ya. Kalau tidak nanti hasilnya itu tidak. Mami ada momen Mami. Momen Mama. Kita bakalan pakai spidol warna hitam. Astaga, jurnal stikernya Mami dibantain sama Dominic. Gak apa ya, jadi bagus, makin bagus guys. Oke lah kalau begitu. Habis dari taman, Dita bermain sepeda. Ini main sepeda sama peliharaannya Dita, namanya si Cici. Habis itu pas beli balon, balonnya terbang. Aduh, udah capek-capek beli. Ada balon lato-latonya juga nih. Keren, ada balon lato-lato. Cute, cute, cute. Kita mau pakai yang belakangnya, kita buat garis. Ayo kita udah mau selesai. Yeay guys. Nanti kita ceritain ya guys nih temanya apa. Ini Mami Intan nih seru banget guys. Karena ini adalah kita lagi memasuki wahana bermain ya guys. Dan banyak banget permainan-permainan yang kita akan ceritakan nanti. Oke. Mami piu aja ya Mami. Oke, ambil stiker lagi. Yeay. Wah, kita udah menghabiskan 7 pieces stiker guys. Teng-teng-teng-teng. Mami sudah mau selesai guys. Yuk nih Dain. Adik Ain juga udah mau selesai guys. Tuh, yeay. Yeay. Kita kalahkan Mbak Dista. Tapi Mami kurang bagus kayaknya ya. Allah, bagus dong. Kita lagi suasana liburan nih guys. Tuh. Mami, Dita aja baru selesai satu. Haha, kita tungguin Dista ya. Ayo Dista, Mami udah selesai. Yang sebelah kita mau sebelah warna hijau. Pokoknya. Boleh enggak? Enggak boleh dong, ya warna ungu. Karena biru. Enggak bisa, biru vs ungu. Biru vs ungu, biru vs ungu. Udah belum? Ayo. Kita ceritakan nih, Mami mau udah semangat nih mau ceritain tentang holiday-nya Mami. Ayo dong. Tadi kalian komen ya siapa yang bagus Dita atau Mami? Guys, kalian komen loh ya siapa yang paling bagus jurnal stiker buatnya Dista Dita. Atau jurnal stiker buatnya Mami? Dita. Mami dong. Dita dong. Mami dong pastinya. Dista. Mami dong. Mami Intan yang mana? Hei, Mami Intan kan ya? Dominic suka warna biru sih. Ya udah kalau gitu sambil menunggu Dista, gimana kalau Mami menceritakan kegiatan holiday Mami, oke? Okay? Hai guys, nih Mami udah selesai jurnal stikernya dan Mami akan menceritakan liburan Mami lewat jurnal stiker ini ya guys. Ini ceritanya, pagi-pagi udah kita lagi pergi ke pantai gitu ya guys. Nih kita lagi ada di bawah pohon kelapa, gak lupa pesan kelapa, es krim, terus juga ada kita pesan pelampung gitu, pesan pelampung guys. Ini kan ya, kayak nyewa pelampungan gitu guys, terus kita naik bebek-bebekan gitu guys. Gak ketinggalan kita bawa kucing peliharaan kita yang super mini banget ya guys. Ternyata pada saat diajak nyemplung dia hilang dong. Ya udah karena dia hilang gak bisa diketemukan, ya udah kita bisa mendarat. Ternyata dia ada di bawah dong guys. Dia berubah menjadi kelinci gitu ya. Ini kelinci apa? Kucing gitu ya. Pokoknya gitulah guys. Nah, terus kita setelah main di laut, di pantai, kita lanjut main di darat guys. Kita main mesin apa yang namanya ini guys? Yang kita puter-puteran pakai itu loh guys. Pakai tempat ini loh guys. Kayak mangkok gitu. Terus kita main Mami, ini. Mami aku gak ingin dong.
pakai. Terus kita nggak lupa kita main mesin. Mesin ini ya guys, kita pencet gitu dan nanti akan keluar mainan gitu dari bawah kalau kita bisa menang di permainannya. Setelah itu lanjut ya guys, lanjut karena di sita kita itu lagi holiday di tempat permainan. Jadi memang benar-benar banyak banget ada permainannya. Ada balon, terus ada bermain chat juga. Dan gak lupa pasti ya, kalau namanya holiday pasti kita itu namanya beli namanya permen, ya kan guys? Nah, kita beli banyak banget nih guys permen. Terus juga kita foto juga di studio foto yang ada di sana. Karena biasanya kalau tempat permen itu pasti ada namanya tempat foto-foto kan? Gak lupa kita foto-foto juga di situ pakai kamera. Nah, ini kita sewa pakaian kostum gitu ya guys, supaya tetap kelihatan cutie pada saat di foto guys. Gak lupa topi juga ya dibawa. Nah guys, ini ya sesi terakhir ya guys. Gak lengkap namanya kalau kita gak main kuda-kudaan gitu guys. Terus kita juga beli oleh-oleh untuk pulang. Nah sekian gitu ya guys, sekian dulu nih tema holiday dari Mami. Seru banget kan ya guys ya. Astaga, banget lewat. Guys, ini tema liburan Dita. Hari ini Dita pergi ke rumah saudara Dita. Habis itu Dita langsung ke taman beli es krim. Habis itu Dita langsung deh main sepeda. Gak seru kan sore-sore gak main sepeda. Nah, ini peliharaan Dita. Ada Cici, ada beruang, ada apa ini gak tahu. Cucu. Cucu. Itu Dita langsung pergi berenang. Sore-sore enaknya berenang nih, musim panas soalnya. Nah terus Dita kehilangan nih hewan Dita satunya. Nah itu beruang. Ternyata dia lagi sakit. Habis itu besoknya Dita langsung ke taman bermain. Taman bermain ada jungkat-jungkit, ada naik pesawat, ada game-game gitu, ada kuda, ada apa sih namanya? Gak tau lupa. Itu ada perosotan, ada pertunjukan. Sekian dulu cerita hari ini. Bye bye. Guys, kalian kalau lagi di rumah bisa ikutin jurnal Dita nih sama Mami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Guys, tunggu keseruan di Star Dominic Darlin selanjutnya ya guys ya, dengan video-video yang lebih seru dan lucu-lucu banget. Dadah guys, thank you.